Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya, para juraganku? Pastinya saya selalu mendoakan Apa kalian semoga kabar? panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dan pastinya bahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini jumpa lagi di YouTube channel saya bernama Mufid Prikitiu. Dan hari ini saya lagi traveling nih, menikmati hidup dengan cara berlibur dan pastinya berbahagia. Nah, tepatnya saya sekarang berada di sebuah pulau yang begitu indah di Indonesia bernama Pulau Bali. Nah, ini dia, saya tepat berada di sebuah pantai bernama Tanjung Benoa. Sebagai informasi tambahan, bahwasanya Pantai Tanjung Benoa ini masuk wilayah Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Pulau Bali. Tampak terlihat banyak para wisatawan membadati Tanjung Benoa ini sembari mendengarkan instruksi dari instruktur penjaga pantai ya. Nah, di sini dapat arahan para wisatawan jika ingin berlibur di pantai ini. Sekarang saya langsung saja ya ke pantainya, seperti apa view yang tersaji di sini. Oke, lanjut ya. Sekarang saya berada di pantai secara langsung ya, karena barusan sudah mendengar arahan dari instruktur penjaga pantai demi keselamatan kedepannya. Sebagai informasi tambahan aja ya, sebenarnya Tanjung Benoa ini untuk view atau pemandangan pantainya biasa-biasa saja. Tapi keunggulannya adalah Tanjung Benoa ini menyuguhkan olahraga air atau water sport. Nah, nampak sekali di sini perahu-perahu kecil seperti speedboat untuk membawa para wisatawan untuk berolahraga air. Di sini sangat variatif ya untuk harga per menitnya, mulai dari harga 150.000 sampai ratusan ribu. Nah, terlihat pesawat terbang nih karena dekat dengan bandara yang ada di Pulau Bali. Dan informasi tambahannya adalah selain pantai Tanjung Benoa ini menyuguhkan olahraga air, ternyata di Tanjung Benoa ini terdapat pulau yang disebut Pulau Penyu. Jika kalian mau ke Pulau Penyu tersebut harus menyewa perahu. Untuk harganya saya tidak berani sebut karena harga sewaktu-waktu berubah. Sedangkan saya sendiri tidak langsung ke Pulau Penyu ya, karena di tahun sebelumnya saya pernah datang ke Pulau Penyu tersebut dan sudah saya upload di video sebelumnya. Jujur saja ya, sebenarnya saya pengen ke Pulau Penyu lagi, tapi saya khawatir penyunya pada kabur ngelihat saya. Oh, no 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 no. Gimana para juragan semuanya? Tertarik kalian datang kemari? Pokoknya wajib ya kalau ke Pulau Bali mampir ke Tanjung Benoa, dan utamakan kalian berolahraga air dan berseru-seruan bersama besti-besti kalian. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan saya bersama kalian. Nantikan terus liburan saya selama di Pulau Bali. Oke, see you next. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bye bye, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Yuk yuk yuk.